Selepas ini kita nak bincangkan ataupun nak berkongsi mengenai ulang tahun ke-60 Berita Harian. Ya, 6 dekad memberikan ilmu dan juga bertukar wajah dengan pelbagai format dan tersesuaikan dengan zaman daripada saiz begini ke begini kemudiannya, tapi ia tetap relevan sebagai sumber ilmu masyarakat, insyaAllah. Dan tidak bersama dengan Saiful dengan tetamu kita yang dibawakan bersama untuk bincang mengenai ulang tahun ke-60 Berita Harian. Ya, silakan. Hey Ziz, kau kencing kan ni? Aku ingat Ziz? Ziz? Hey Aziz, kau kenapa weh? Kau kat mana ni? Tadi aku pergi ke kota, aku lihat ada satu surat khabar baru. Surat khabar apa ya? Kalau tak salah aku namanya Berita Harian. Sebentar, sebentar. Hari ini tanggal 1 Julai 1957, lahir surat khabar baru. Berita Harian. Ya, itu dia. Lakonan ataupun montaj sedikit tayangan diberikan kepada anda. Nak highlight sedikit pada pagi ini bila mana bercakap mengenai ulang tahun yang ke-60 selepas 6 dekad antara akhbar terulung di negara kita Berita Harian yang telah pun memulakan edisi cetakannya pada tahun 1957 dan 1 Julai nanti akan memasuki edisi yang ke-6. Dan pastinya bersama saya pada pagi ini untuk berbicara lebih lanjut berkaitan dengan sambutan ulang tahun ke-60 Berita Harian, iaitu Datuk Badrul Hisham Osman, Timbalan Pengarang Kumpulan Berita Harian. Assalamualaikum Datuk. Selamat datang ke Malaysia hari ini. Datuk, mungkin Datuk dapat ceritakan dengan lebih lanjut sedikit berkaitan dengan sambutan ulang tahun ke-60. Berita Harian ini lebih dahulu. Silakan Datuk. Tak apa sekali. Terima kasih Cik Saiful dan TV3 kerana memberi ruang pada Berita Harian pada pagi ini. Pertama sekali, seperti yang kita katakan tadi, 1 Julai 2017 ni genaplah Berita Harian berusia 60 tahun. Inilah naskah ini yang pertama. Berita Harian. Dia terbit 2 bulan sebelum tarikh kemerdekaan kita. So dia Berita Harian dan kemerdekaan negara adalah sinonim. Sinonim dengan kemerdekaan negara kita. Dia diwujudkan untuk mengisi kemerdekaan negara kita. Untuk membina minda masyarakat kita untuk mengisi kemerdekaan. Dan kalau kita tengok dari segi 6 dekad perjalanan Berita Harian tu, Pak Datuk kongsikan daripada cara pengisian itu bagaimana? Olahan berita itu bagaimana? Mungkin dapat Datuk ceritakan sedikit. Ya, kalau kita melihat balik 6 dekad yang kita lalui, dia satu pencapaian yang besar. Dari sebuah akhbar 8 muka, akhbar translation pada New Straits Time pada asalnya. Pada asalnya. Bukan sempit macam inilah. Maksudnya pada 6-8 kita ada 8 halaman. Translation of States Time. Kemudian dia berkembang menjadi akhbar Ars Perdana yang unggul pada ketika ini. Dan sepanjang perjalanannya, Berita Harian menekankan soal-soal perpaduan, soal-soal pendidikan, soal ekonomi, soal kesiapan yang ada untuk memperkembangkan masyarakat dan ekonomi negara kita. Okey. Datuk, sekejap sebelum kita tanya soalan yang berikutnya. Saya tak faham. Polis dikejar ke Padang ni maksudnya ini, apa? Ini bahasa dulu. Maksudnya Datuk. Masa polis dikejar ke Padang, polis kerah ke Padang. Ini bahasa dulu. Bahasa lama. Okey. Ini kalau kita tengok seiring dengan perubahan zaman teknologi kini yang semua orang nak cepat macam tu, tak ada masa nak pergi beli surat khabar di kedai dan sebagainya. Mungkin Berita Harian juga ada evolusi yang tersendiri dalam memastikan kemaslahatan, memastikan tuntutan teknologi itu turut tidak ketinggalan oleh Berita Harian. Sejak sebab teknologi maklumat ni belum berkembang sepenuhnya. Pada 1998, Berita Harian sudah ada Berita Harian online, berita internet. Tapi ketika itu teknologi tak berkembang. Sudah ada. Sekarang ni bila teknologi berkembang, kita tengok evolusinya. Contohnya sekarang Berita Harian, kalau tengok dia punya online dia sudah ada 49 juta.
49 juta page view. Wow. Yeah. Facebook dia ada 4.3 juta likes. Mobile app dia 100 juta. Dan Twitter dia 1.1 juta. Ini perkembangan yang meledak dalam dalam era teknologi. Dalam teknologi, yes. Mungkin Datuk Pak ceritakan sikit, kongsikan sikit apakah laman web berita harian BH Online ni, boleh dapat ceritakan sedikit? Ya. Yeah. bhonline.com.my. Ya, yeah, ya. Yeah. Kalau macam bagi apps-nya apa Datuk? Berita harian ataupun BH kita ke? Kita sekarang ada BH capsule. Capsule kita ada 4 minggu, ada 2 untuk sukan. Satu untuk agama dan satu untuk hiburan. BS Capsule, BS TV kita. So ini yang wajar diikuti sekarang. Okey, kalau kita bercakap mengenai berita harian ni Datuk, tak dapat lari daripada satu anugerah yang memang sering dan kali dinanti-nantikan. Hadiahnya dan penggiat seni tanah air khasnya contoh itu anugerah bintang popular berita harian. So bagaimana nak diterjemahkan lagi berita anugerah berkenaan nak naikkan setaraf dengan nama berita harian itu lagi dan begini, mungkin ada sesuatu untuk berita BH 60 ni. Anugerah bintang popular adalah sebahagian dari perayaan kami. Okay. Kerana anugerah bintang popular itu sendiri telah akan menyambut usia yang ke-30-nya. So sepanjang BH 60 ni kita membuat sepanjang BH karya. Sepanjang BH 60 ni kita telah menyediakan beberapa majlis pra sambutan. Contohnya pada Jumaat lalu kita telah mula memberi wakaf wakaf kepada sekolah. Sekolah wakaf ni akan digunakan untuk sebagai sudut pembaca. Jadi untuk itu kita akan dermakan 6 wakaf ke 6 negeri. Okay. Lepas tu kita akan ada 60 seminar pendidikan. Membabitkan 1,200 pelajar. Pendidikan seminar ini adalah percuma. Pendidikan juga sisipan yang popular di berita harian. Itu adalah trust kita pendidikan. Okay. Ketiganya ini kita akan ada anugerah bintang popular. Kita cadangkan akan ada somewhere in dalam bulan Mei kita. Bulan Mei. Ya. Lepas seterusnya kita akan ada Festa Muslimah. Okay. Festa Muslimah ni ialah konsep karnival. Karnival di mana karnival beli belah. Busana muslimah, produk halal, produk makanan halal, produk halal travel dan pendidikan kanak-kanak. Selepasnya kita akan ada malam pusirio, dan kita akan wujudkan kita akan adakan majlis makan malam. Mungkin soalan terakhir saya Datuk nak tunjukkan kepada penonton-penonton kita, ini dia antara logo yang akan digunakan pakai 60 tahun merentas generasi ini Datuk. Tapi sebelum tu boleh tak saya tunjuk? Ini ini harapan saya. Harapan saya harap 31 Ogos besok kita dapat berkongsi menerbitkan sisipan pertama kemerdekaan edisi kemerdekaan kita. Okay. Ini berita dan 1907. Kita harap kita dapat sediakan. InsyaAllah. Kita akan cuba ataupun kita harapan Datuk cuba menjadi kenyataan. Baiklah. Terima kasih kita ucapkan dan ini logo yang akan digunakan pakai 60 tahun merentasi generasi 1957-2017 bagi sambutan 60 tahun berita harian. InsyaAllah. Okey, kita nak berehat terlebih dahulu. Kembali bersama kami di Malaysia Hari.